guys, kali ini aku udah di tempat objek wisata, yaitu jadi pohon-pohonnya itu tuh banyak banget yang usianya tuh udah tua banget. Kalian bisa lihat kayak gini. Jadi di sini tuh banyak spot-spot untuk foto, ada yang di sana. Terus tadi ada aku lihat ada itu sama ada ayunan tadi. Aku mau foto dulu. Campur garam. Oh. Harus ditunggu sendiri baru dia enak. Ini ayam apa? Ayam kampung. Ayam kampung. Ayam kampung. Betina apa jantan? Banci. Gimana rasanya? Wih, ya, mantap. Oh, enak. Bu, sama ini. Ya, ayo kita makan dulu. Sama-sama. Di tepi pantai. Sebenarnya pemandangan pantainya bagus banget, cuman kalau diperhatiin di dasar yang tepian itu banyak sampah. Terus kalau di sini itu juga banyak sampah. Ini pasirnya hitam banget. Tapi ya anak-anak seneng banget main di sini. Kenapa aja itu? Ikan sepi. Ikan. Oh. Ikan kain. Sangat berenang berenang. Jadi di sini masih dapat ikan kecil-kecil. Kalau misalnya kalian suka hobi mancing ataupun nangkap ikan dengan jaring, itu dapat ikan buntal. Jadi kita balikin ke laut biar ikan itu hidup. Nih, kasih bersih. Kasihan ikannya kan. Wah, mantap. Udah. Udah biarin aja. Ah, belum mati. Oh. Wih, kadang kalau buntel kayak gitu ya. Buntel. Hai, kali ini aku ada di Denda Seruni. Ini ada danaunya. Meskipun danaunya kecil, tapi gak apa-apa. Kayaknya ini memang masih baru banget jadinya. Ya, bawa. Ini aku udah naik bebek-bebekan dia yang ngegoes. Ini Anis,
yaitu Putri Hutan Indonesia dari NTB. Jadi kita mau keliling di sana. Di sini juga ada pondok-pondok.